بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله على إحسانه وشكر على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد برجم أسكاليان كتاب الهنجد عن كجيان كتاب hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang dikumpulkan dalam kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan sampai pada hadith 26 hadith Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار على تلك صفات Jika itu ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Yang ketiga, dia benci untuk kembali ke dalam kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini bicara tentang iman yang bertambah, atau iman yang lagi kuat, dan iman yang lagi melemah, di mana. Rasulullah SAW mengumpamakan iman itu seperti orang yang sehat dan seperti orang yang sakit. Orang yang sehat dia makan dia minum madu akan terasa manis. Tapi orang yang sakit minum madu terasa pahit. Makanan apapun disajikan pada dia akan terasa tak enak. Tapi kalau orang sehat, makan apa saja enak aja. Artinya iman itu seperti ini. Kayak orang sehat dan bisa juga kayak orang sakit. Jadi kapan iman kita ini sehat? Imannya sehat, imannya bertambah. Kuat dan bertambah kuat, dan kapan pula iman kita ini sakit? Akan berkurang dan berkurang. Nah, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tiga hal ini adalah sebab-sebab iman kita ini bisa sehat, terus sehat, bertambah kuat, dan tambah kuat. Sebab yang pertama, naknya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan dia kepada yang lainnya. Cinta itu hati, Pak. Bukan ucapan. Sebagaimana ikhlas itu juga hati bukan ucapan. Benci itu hati, Pak. Bukan ucapan. Saya benci sama kamu. Bukan. Itu hati, Pak. Kejujuran itu hati. Ini cinta ini hati. Kalau ada orang mengucapkan dengan mulutnya, itu tanda kalau dia sebetulnya nggak cinta. Semua orang Islam akan mengatakan dia cinta sama Allah. Dia akan cinta sama Rasulullah SAW. Tapi cinta sama Allah dan cinta sama Rasulullah SAW melebihi segalanya itu ada tandanya. Jadi sebab iman sehat, dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW melebihi segalanya. Apa buktinya? Kalau dia memiliki itu. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di Fathul Bari menjelaskan, itu terlihat buktinya pada perbuatan dia. Bagaimana dia dengan perintah Allah? Apakah perintah Allah lebih dia utamakan daripada yang lain daripada hawa nafsunya? Apakah perintah Rasulullah SAW lebih dia utamakan daripada yang lain daripada hawa nafsunya juga? Sebagai contoh, ketika azan dikumandangkan, mana yang lebih kita utamakan? Panggilan adzan yaitu perintah Allah dan Rasulnya, atau anda lagi rapat dan meeting, hmm. atau anda lagi menyelesaikan pekerjaan tertentu, lagi sibuk dengan sesuatu. Tanda iman dia sehat, berarti kalau dia mendengar adzan, dia akan tinggalkan semuanya, tak peduli itu punya bosnya pekerjaan pribadi lagi sibuk dia akan tinggal semua karena dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain ketika hartanya sudah sampai satu tahun dan sudah mencapai batas minimal zakat atau dia tak mengerti tentang zakat mana yang lebih diutamakan kecintaan dia terhadap harta atau kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya kalau tanda imannya sehat, berarti dia akan belajar zakat. Ketika waktu kewajiban dikeluarkan, dia akan keluarkan zakatnya. Tak ada istilah sayang, berat, dan sebagainya. Begitu pula puasa, begitu pula haji, dan seterusnya. Dia akan lebih mementingkan ini perintah Allah dan Rasulnya. Berkaitan dengan larangan juga sama. Mana yang lebih kita pentingkan? kita utamakan larangan Allah dan Rasulnya atau hawa nafsu kita. Riba umpamanya. Ketika Allah dan Rasulnya melarang riba, lalu hawa nafsu mengatakan, kalau nggak pakai cara nyicil beli pinjaman ke bank, kapan saya punya rumah, kapan saya punya mobil, kapan usaha saya maju, Mana yang lebih dia pentingkan? Perintah larangan Allah, larangan Rasulullah SAW, atau dorongan hawa nafsu. Kalau imannya sehat, dia akan mementingkan, mengedepankan larangan Allah dan Rasulullah SAW. Uribah haram pak, ya sudah. Enggak mau saya. Nah inilah tandanya mas. Berarti kalau tandanya iman sakit, ya lawannya, gitu aja. Yang kedua, dia berteman dengan seseorang. Dia menyukai temannya ini, cinta. Jangan dibayangkan cinta ini lawan jenis loh ya. Cinta sama temannya, jangan dibayangin lawan jenis. Cinta itu suka sama teman. Dia berteman dengan dia. Si A berteman dengan B, maksudnya itu. Apa yang mendasari dia berteman dengan si Fulan ini? Yang mendasari dia berteman dengan si fulan adalah karena Allah. Karena si fulan adalah anak yang poin pertama dia taat sama Allah, dia enggak maksiat. Saya berteman sama dia karena ini. Bukan saya berteman dengan dia karena kampung saya, ini sekampung sama saya, ini satu marga dengan saya ini karena harta teman bisnis tidak sekomplek tetangga bukan karena itu dia berteman bukan karena dunia bukan karena bisnis tapi dia berteman karena sama dia karena Allah perbedaan itu pasti akan terjadi namanya watak orang pasti akan beda-beda Mas Perbedaan watak yang menyebabkan kadang-kadang mungkin kesel jengkel, tidak mengurangi pertemanan dia karena pertemanan dia dibangun bukan karena watak, bukan karena harta, tapi memang karena Allah. Nah, inilah pertemanan, inilah yang langgeng sampai hari kiamat nanti. Bahkan, teman yang seperti inilah yang bisa saling menyelamatkan dari azab Allah. Al izin li 'adu illa al Antara teman satu dan teman yang lain pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh kecuali teman-teman yang bertakwa. Teman inilah yang bisa membantu satu sama lain di akhirat nanti, Pak. Yang ketiga, dia benci untuk kembali ke dalam dunia kufur. Dia nggak mau kembali ke dunia kafir, syirik, maksiat, dulu dia pelaku maksiat, dulu dia nggak peduli dengan perintah Allah, larangan Allah, sekarang taubat, alhamdulillah. Dia nggak mau lagi kembali ke dunia itu, dia nggak mau lagi kembali ke pertemanan mereka, dan nggak mau kembali ke lingkungan mereka, dan tidak mau kembali kepada perbuatan itu, karena ada tiga komponen, perbuatan pelaku sama lingkungan. Dia tidak mau kembali ke perbuatan, dia tidak mau kembali ke pertemanan itu, lingkungan itu karena semua ini adalah maksiat, kekufuran, syirik, dia nggak mau ke situ. Kenapa? Ya ini berbahaya bagi dia. Sebagaimana kalau dia dilemparkan ke neraka juga nggak mau. gitu. Nah inilah tiga hal yang bisa menjadikan iman kita ini sehat. Kalau iman sehat itulah yang disebut di Al-Qur'an dengan jiwa yang bersih dan tenang. An-nafsul mutmainnah. Inilah qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan manfaat harta keluarga Anda. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat dari kekufuran, kemusyrikan, maksiat, bersih hatinya, sehat artinya. Ini namanya kalbun selim. Ini yang disebut dengan nafsun mutmainnah jiwa yang tenang pada waktu dia wafat. Hadis yang berikutnya. Hadis nomor 27. Masih dari hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidaklah seseorang itu di antara kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya dan semua orang. Hadis ini sama dengan sebab yang pertama tadi. Berkaitan dengan apa? Perintah Rasulullah SAW, larangan Rasulullah SAW, petunjuknya. Perintah, larangan, petunjuknya. Apakah ini perintah Rasulullah SAW? Oh iya. Ya sudah, dia akan lebih kedepankan daripada siapapun. Oh, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Dia akan tinggalkan walaupun orang lain memandang baik. Oh, ini petunjuk Rasulullah SAW. Oh, ini bukan petunjuknya. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan dalam hidupnya, maka dia akan kedepankan daripada omongan orang. Ini kaedah di dalam iman. Makanya dikatakan, "Ini orang yang beriman, imannya sehat, seperti contoh-contoh yang tadi sholat." larangan contoh riba orang bilang mana bisa kita punya rumah punya mobil kalau kita nggak melakukan pinjaman ke bank nggak lewat bank dagang usaha mana bisa usaha kita maju diajak temannya untuk maksiat nongkrong dengan hingar bingar musik dan sebagainya nggak nah, gaul takut dibilang inilah itu dia nggak peduli ini dilarang dalam Islam saya tinggalkan Oh, ini bukan petunjuk Nabi. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan perayaan Tahun Baru Hijriah, tidak pernah melakukan itu. Doa awal tahun, akhir tahun, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan itu. Walaupun orang banyak melakukannya, ada yang puasa di awal tahun, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya. Mana yang lebih kita cintai, kita lebih cinta Rasulullah SAW atau mengikuti orang? Inilah ujian keimanan, menunjukkan imannya sehat atau imannya sakit c'ma. Yeah. Hadis yang ketiga, hadis masih hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu taala 'anhu dari Nabi saw bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibb li akhihi ma li nafsi." Tidaklah seseorang di antara kalian dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Indah Islam ini, coba. Hadis pertama kedua bicara tentang bukti cinta dengan Allah dan Rasul. Artinya mengajak kita untuk berbuat baik sama Allah dan Rasul Hadis yang ini Bukti kita mencintai sesama, peduli dengan sesama. Atau bahasa lain, berbuat baik dengan sesama. Hadis ini menganjurkan kita untuk berbuat baik dengan sesama. Artinya, seseorang taat sama Allah dan Rasulnya jempol dua lah sudah. Tapi dengan sesama dia tidak ada bentuk kebaikan. Berarti dia bukan dikatakan orang yang punya iman sehat. Sakit imannya. Seperti seorang sahabat yang datang menemui Rasulullah SAW sambil mengatakan, Ya Rasulullah, innalijarah. Saya punya tetangga perempuan. Tukdhiji takumul layla watasumun nahar. Rajin sholat tahajud. Rajin puasa sunnah. Hebat mas. Tapi tukdhijirana habilisaniha. Tapi mulutnya senantiasa membuat para tetangga nggak nyaman sama dia. Rasulullah SAW menjawab apa? La khairafi, perempuan ini nggak ada kebaikannya. Hiya dia akan masuk neraka nanti. Habislah. Beginilah Islam. Mengajak kita untuk berbuat baik sama Allah dan Rasulullah SAW. Dan mengajak kita berbuat baik dengan sesama Manusia, apa tolok ukur berbuat baik kepada sesama manusia? Tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya adalah diri kita. Kita berbuat baik kepada orang itu dengan apa yang kita nilai baik menurut diri kita. Kita menyukai ini, berarti orang itu juga suka. Kita nggak suka ini berarti orang lain juga begitu, jangan kamu lakukan. Contoh jemaah. Saya nggak kuat kalau lapar jemaah. Kan gitu kan? Udah lapar, udah bingung, terus kita cari makan lah, haus, cari minum. Begitulah kalau kita melihat orang lain belum makan. Dan dia nggak punya uang. Kasihlah dia kesian. Sebagaimana Anda juga nggak kuat kalau lapar. makanan saya lebih suka mohon maaf makanan restoran padang umpamanya ketika anda memberi makan orang kasihlah makanan yang apa anda suka udah yang ini aja murah giliran sodako cari yang murah-murah giliran -murah. anda minum kopi aja tak mau kopi murahan Hah ini inilah iman kita ini sehat apa sakit sih Ngasih pakaian, pakaian yang kita tidak suka dikasih orang. Kalau Anda dikasih itu juga Anda nggak mau, karena Anda sudah tak suka. Jadi, belilah sesuatu yang Anda suka kepada orang itu. Berkaitan dengan hal yang buruk, kita paling nggak suka dibohongin orang. Begitu pula, jangan bohongin orang, Mas. Kita nggak suka diomongin orang, eh, jangan ngomongin orang. Kita nggak suka dibentak-bentak orang. Ih jangan bentak-bentak orang. Kita nggak suka dimaki-maki orang. Ih jangan maki-maki orang. Di jalanan. Anda jengkel kalau ada motor nyerobot kalian. Ih jangan nyerobot orang. Anda jengkel kalau jalanan Anda dimakan oleh orang. Ih jangan makan jalanan orang. Indah nggak kalau kita hidup dengan petunjuk Nabi ini? Hah? Indah Pak. Berarti yang, yang selama ini yang kita lihat apa? Sakit semua, Mas. Giliran dia minta beli telur bonus daging, Pak. Kan ya, beli sayuran bonus telur kalau perlu. Tapi giliran dia dengan orang lain, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dagang ditipu-tipu tuh orang dikurang-kurangin dia. Tapi giliran dia beli, beli kangkung minta bonus telur jemaah Giliran dia di jalan, nggak mau tuh marah dia kalau dipotong orang, jalanannya dimakan orang. Tapi giliran dia sendiri, ini sakit nih orang kayak gini nih jemaah Ada orang maki-maki dia, Marah dia, tapi giliran dia maki-maki. Saya enaknya, anak Anda giliran anak Anda, kulang ajar sama Anda marah, tapi Anda juga kulang ajar sama anak Anda, mentak-mentak anakmu seenaknya sendiri. Kamu, Anda marah kalau istri Anda ngelawan, tapi Anda juga ngangkat suara, kok sama istrimu. Anda pengen istri Anda berpenampilan cantik, tapi Anda bau rokok masuk rumah. Ini manusia apa ini, Pak? Makanya Allah berfirman, Wailun lil mutafifin. Binasa celaka orang yang hidup nggak balance begini. Mutafif itu bukan masalah ngurangi timbangan. Orang hidup nggak balance, Mas. Meminta orang lain baik, tapi dia sendiri gak bisa berbuat baik. Perhatikan ini kaedah-kaedah Islam. Pas. Ya. Kalau kita ingin orang baik, ya baiklah sama dia. Pas. Tapi dia akan dia kan jahat. Dia jahat di luar Anda. Tapi di depan Anda dia nggak akan berani jahat kok. Ada orang maki-maki saya habis-habisan. Habis dia maki-maki saya. Saya dilaporin ke kepolisian lah inilah. Udah luar biasa Pak. Giliran saya tegur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Ustadz Sudahlah Pak. Capek kita ngurusin orang. Ya. Yang penting kita kita sudah baik enggak sama orang. Ya, kayak kemarin ada pertanyaan di satu pengajian. Ustadz, ada orang tiba-tiba nonjok saya. Masa saya enggak boleh balas? gimana ini? saya bilang mas nggak mungkin saya tiba-tiba datang ke dia terus tiba-tiba saya nonjok si fulan ini mungkin mas, Hah? nggak mungkin pasti saya berbuat salah apa namanya dia berbuat salah sama saya ngeselin saya tiba, tiba kemudian ketika saya temu ya saya tonjok aja loh ya kan nggak mungkin saya tiba-tiba nonjok dia pasti dia berbuat salah jelek sama saya. Nggak mungkin api itu tiba-tiba muncul, Pak. Anak kita, kulang ajar, ngelawan, istri Anda ngelawan. Ya mesti ada pemicunya dong. Inilah kaedahnya. Tidaklah seseorang itu beriman sampai dia mencintai saudaranya. Seperti saya mencintai. Ya, kalau saya dagang ditipu, yo, marah pak. Ya, berarti apa? Hah? Jangan nipu orang. Jemaah. Indah Islam ini pak. Hadis berikutnya 29 Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda. Ini sama nih. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhiri falayu'zi jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir surga neraka jangan ganggu tetanggamu eh, jangan ganggu tetangga siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir muliakan tamumu Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik atau diam aja deh. Berarti iman itu penjelasannya, berarti iman itu bukan hanya sekedar di hati, Pak. Tapi iman itu harus dibuktikan dalam perbuatan dan ucapan. Udah iman itu di hati, Mas. Yang penting kan di hatinya. Ya benar yang penting hatinya. Kalau hatimu baik, ya buahnya manis. Kalau hatinya kotor, ya buahnya pahit. Kalau akarnya sehat, ya pasti pohonnya buahnya manis. Nggak mungkin buah apel, pohon apel berbuah jengkol, Pak. Ya berarti memang pohonnya pohon jengkol. Jadi iman itu pasti muncul sehat berarti imannya sehat. bukti iman sehat apa? baik sama tetangga, mau tetangganya kafir, mau tetangganya muslim, dia tetap baik. mau tetangganya ngeselin, nggak ngeselin, dia tetap baik. yang ngeselin kan urusan dia, yang penting saya tidak. ada tamu, ya saya sajikan apa yang saya punya di rumah. Apa yang bisa saya sajikan, saya sajikan. Ya. Ketika ada tamu perempuan dan dua anaknya ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala, dan mereka mengeluh ibu ini bahwa belum makan dengan anak-anaknya. Aisyah mengatakan di rumah saya cuma ada tiga butir kurma, tinggal tiga butir kurma, berarti nggak ada makanan sama sekali. Tiga-tiganya diberikan kepada tamunya ini. Tamu Rasulullah SAW yang datang ke masjid, siapa yang mau menjamu dia? Di rumah Rasulullah SAW tidak ada makanan sama sekali. Sahabat saya ya Rasulullah. Datanglah ke rumahnya disambut malam itu. Bilang sama istrinya, keluarkan semua makanan yang kamu punya. Istrinya bilang tidak ada. Tinggal makanan sepiring buat anaknya. Anakmu tidurin, matiin lampunya. Makanannya sini saya sajikan ke tamunya. Anakmu tidurin. Turun ayat ala Inilah orang yang mulia. Mereka lebih mementingkan tamunya orang lain daripada dirinya sendiri. Dipuji sama Allah. Esok harinya yang punya tamu datang ke masjid dan Rasulullah SAW sudah nunggu di depan pintu. Rasulullah SAW tahu pasti kan. Disambut marhaban selamat datang orang yang dipuji sama Allah dari atas langit yang tujuh. Allahu Akbar jemaah. Ini orang-orang mulia ini. Ini bukti imannya apa? Sehat jemaah. Bukti iman sehat. Ya ngomong aja yang baik mas. Kalau nggak bisa ngomong baik udah diam aja deh. Apalagi kita nggak tahu. Udahlah jangan jadi superman. Superman itu paha, bohong mas. Ya, jangan jadi pah papa namanya pahlawan kesiangan kata orang. Sedangkan anda nggak tahu apa apa, apalagi masa politik begini. Udahlah mas. Kalau anda memilih pilih saja, nggak usah komen. Karena anda gak tahu, saya juga nggak tahu kok. Pilih pilih, nggak usah banyak komen. Semua yang ada di berita itu, ya tukang kipas kipas semua mas. Ya kan, jual sate kagak, Cuman tukang kipas-kipas doang mas, mas. Jangan ikut-ikutan menjadi tergabung dalam PT Ribah Nasional. Udah diem aja deh mas. Kalau nggak tahu apa-apa diem, ya nggak usah komen lah. Inilah yang hebat mas. Inilah orang yang berhati apa? Sehat. Ini kompleks loh ini, ini masalah ini. Masya Allah, ada yang mau bertanya? Silahkan, ada yang mau bertanya? Enggak ada yang nanya. Hadis berikutnya dari Abu Shureh Al Adawi berkata, hadis nomor 30. Sami'at sami'at udhunayya wa absarat aynay hina takallama an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua telingaku mendengar dan kedua mataku melihat. Ini nilai edukasinya tinggi ini. Hina Nabi saya salam ketika Nabi saya salam berbicara. Artinya apa jemaah? Faham anda? Hati-hati jaga kuping anda, kuping saya. Mendengar sesuatu yang bisa masuk ke iman. Lalu kuping kita ini sembarang dengerin. Yang kena dampaknya apa? Hah? hati mas, dengerin musik dengerin sales-sales ribah tadi dengerin omongan-omongan kotor masuknya kemana? ke hati mas melihat ya, melihat maksiat-maksiat ya, melihat paket-paket hemat maksiat semua mas pahit-pahit ngerusak pahit mas Ngerusaknya kemana? Hati anda yang rusak. Lu kok saya yang salah? Iyalah anda lihat kok. Dia maksiat yang lihat maksiat. Jadi harus jaga kuping, jaga inna sam'a wal basara kullu wal fu'ada kullu ula'ika kana'anhu ini kuping mata hati. Ini nanti ditanya sama Allah. Eh kuping, lu dengerin apaan aja? Eh mata, lu dengerin melihat apa? Sehingga eh hati diisi apa? Jawab apa? Jawab apa? Lebih banyak mana Quran sama musik di handphone anda? Hah? Lebih banyak mana, Mas? Enggak usah anda jawab, ke saya anda jawab diri anda sendiri aja. Mata kita lebih sering ngelihat apa? Ya itulah berarti hati kita ini sehat atau sakit. Ya, nyetir mobil sendiri dengerin apa? Sih, kalau dengerin Quran, deh matiin deh, nggak ada yang dengerin, Ntar dosa. Inna wa inna Kena jebakan setan Anda. Terus kalau dengerin musik ada yang dengerin. Anda dengerin. Quran enggak mau. Berarti hatinya sehat apa sakit? Anda yang jawablah. Lihat indahnya sahabat ini. Kuping saya, mata saya. Kupingnya dengerin siapa? Dengerin Rasulullah SAW ngomong matanya ngelihat siapa? Ngelihat Rasulullah SAW, teman yang baik, orang yang baik. Lahirnya siapa? Sahabat mulia, penghuni surga. Hei siapa? kita dengerinlah yang baik. Lihat lihat yang baik, teman-teman yang soleh. Yang soleh. Hidup ini sebentar mas. Hidup ini sebentar. Orang yang Anda kenal itu wafat sejak kapan? Lebih tua mana Anda sama orang yang meninggal? Hah? Itu orang yang dikubur ada yang sudah 5.000 tahun, Mas. Ya kalau dapat nikmat, nikmat 5.000 tahun. Nah kalau azab, azab 5.000 tahun. Banyak orang maksiat ini di Al-Quran disebut apa? Jahulan, zoluman, jahulan tahu zolum, zolum ini kalau dalam bahasa Arab, sastra Arab, ini gaya bahasa hiperbola, mas. Berarti zolimnya apa? Zolim kuadrat, mas. Zolim banget gitu. Jahulan, bahasa hiperbola, yang artinya apa? Kuoblok gitu loh, bahasanya orang Jawa bilang, pak. Bodoh, pak. Allah sebut manusia-manusia yang maksiat nggak tahu diri, zolum, jahul, pak. Kalau orang Jawa Timur bilang goblok kamu gitu mas. Ini bahasa Jawa Timurannya loh ya. <laughs> Jahul. Udah diingetin, udah ditegur, masih maksiat. Umurnya pendek, nggak tahu diri. Allahu Akbar. Kita wafat ribuan tahun di kuburan nungguin kiamat mas. Kiamat berdiri 500 tahun kita berdiri di Padang Mahsyar. Nunggu disidang sama Allah. Belum lagi ditimbang, belum lagi lewat jembatan. Ini ribuan tahun. Kita tinggalkan hanya untuk menikmati asyiatan auduhaha. Anda hidup di akhirat nanti akan ngerasa bahwa kita hidup ini cuma sebatas waktu duha. Cuma se sejam tok ini kita hidup dunia ini. Kayak ini indah kalimat ini. Pak. Kuping saya dengar Rasulullah SAW mata saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuping saya kita dengerin apa? Mata saya melihat apa? Terus hati kita sehat apa enggak, Pak? Allah Akbar. Lah nasihat sahabat ini kalimatnya pendek tapi nusuk ke hati, Pak. Kuping saya dengerin Rasulullah mas. Mata saya ngeliat Nabi. Allah nasihatnya nusuk ke hati. Allahu Akbar. Baru beliau menyampaikan hadis yang tadi. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Muliakanlah tetanggamu. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Muliakanlah tamumu. Hadisnya sih sama, cuman ada tambahan di depannya. Yang menarik, coba. Ya semoga Allah jadikan hati kita semua menjadi hati yang sehat, Pak. Ya. Banyak doa yang sering dibaca oleh Rasulullah Ya musabbital qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak balikkan hati. Ya, teguhkan hati ini di ya, atas Islam yang benar. Allahumma ati nufusana taqwaha. Di antara doa yang dibaca Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, tanamkanlah di dalam hatiku ketakwaan. Dan bersihkanlah hatiku dari kotoran. Maksiat. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah zat yang bisa membersihkan hati dan engkau yang menolongnya. Ini doa yang mulia. Di ya, antara doa yang mulia, Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiyah fid dunya wal akhir. Ya Allah aku memohon kepadamu, meminta kepadamu maafmu dari semua kesalahan yang ngotori nanti. Wal-afiyah. Dan aku memohon kepadamu sehat. Hati yang sehat. Selamat dari azab itu namanya al -Afiyah. Ya, ada yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa? Riba, ya, Pak. Kenapa saya kurang begitu dengar? Mohon maaf. Majuan, Pak. Oke, okay, ya, yeah. menarik. Ini pertanyaan Bapak: apakah riba itu hanya dengan orang yang berhubungan dengan transaksi? Gini, Pak, riba ini bagian dari hubungan manusia dengan manusia, ya kan? Hubungan manusia dengan manusia itu dibangun di atas prinsip akad. Akadnya apa? Bentuk akad Anda dengan ini apa? Oh akad saya nolong menolong selesai pak. Faham saya sebentar saya jawab pakai tahapan-tahapan bapak biar ngerti dulu. Saya faham pertanyaan anda tunggu dulu. Hubungan dengan manusia ini dibangun atas akad pak kan? Ya. Pinjam meminjam, akadnya apa? Tolong menolong. Tak pinjamin seribu, anda ya bangunin seribu, sejuta sejuta. Tapi kalau minjem sejuta ditambahin dengan dalih ini itu namanya riba apa? Berarti kalau saya berbuat riba, yang salah siapa? Saya sama si Fulan ini. Titik. Oke? Okay? Lalu si Fulan memakai duitnya untuk betulin jalan atau untuk beli mobil. Lalu mobilnya Anda sewa. Apakah orang yang menyewa mobil dia, dia kena riba? Tidak. Si Fulan bangun jalanan. Bangun jalan, bangun gedung, fasilitas umum, pakai riba. Apakah orang yang berjalan di jalanan itu kena dosa riba? Yang kena dosa riba siapa? Ini yang minjem ini tadi pak. Dia pakai untuk ini, terus anda pakai. Anda bertamu ke rumahnya dia. Rumahnya ini mohon maaf loh mas ya, cuma contoh loh mas, ada jangan. Cuma contoh loh mas ya. <Punchiso> <tvilian norms> saya bertamu ke rumahnya dia. Apakah saya berdosa? Tidak, mas. Gak ada hubungan. Ya. Saya pernah di telepon sales asuransi. Saya bilang maaf nggak tertarik. Boleh tahu mas? Oke saya jawab. Riba, anda munafik lo. Jalanan yang lo injek. Ini semua itu hasil dari asuransi riba mas. Ya, saya ngelayani orang emosi. Ya bego juga gue kan gitu kan. Ya sepian namanya aja mas. Dia kesian gak paham. Lo yang salah siapa? Ya dia yang minjem. Udah, Jangan dikaitkan dengan orang lain. Dia pakai mobilnya, saya bertamu ke rumahnya, saya tidur di rumahnya, rumahnya dari riba. Saya salah mas. Loh kalau salah memakainya ini, kasihan mas orang yang kerja di bank, kerja di asuransi. Mati kelaparan dia. Kenapa? Karena duitnya tidak boleh dipakai oleh warung-warung mas. Coba kalau pakai logika itu pak. Tutup itu toko pakai tulisan kerja di bank nggak boleh beli di warung gitu mas mati berdiri dia mas inilah indahnya Islam yang dosa siapa ya Allah orang lain nggak ada urusan sama saya faham pak faham makanya dengerin dulu pak jawabannya jangan dipotong <laughs> ya yang lain silakan pak. Waalaikumsalam Masya Allah, Masya Allah, membersihkannya, Masya Allah. Ketika, Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ketika kita membuat orang lain sakit, lalu sekarang saya tahu bahwa itu nggak boleh. Bagaimana caranya saya bertaubat? Samperin orang itu pak, anda minta maaf sama dia. Nah, itu caranya. Apa nggak cukup saya tobat sama Allah? Nggak cukup pak, karena kesalahan itu bukan kaitan sama Allah saja, melanggar hukum Allah. Tapi kesalahan ini kaitan sama siapa? sama orang lain. Sama si fulan. Saya harus minta maaf sama dia. Saya ngambil uangnya dia, saya ngerampas uangnya dia. Saya zelimi dia, saya nyaci maki dia. Ya, saya minta maaf sama dia. Kalau sama Allah aja nggak bisa. Makanya para ulama bilang, dosa sama Allah lebih mudah diampuni daripada kita dosa sama manusia. Coba Pak kalau zaman sekarang kita nyaci maki Pak Presiden. Saya bukan orang partai siapa siapa saya nggak ngerti dunia politik Pak. Kita nyaci maki Pak Presiden di depan umum. Maka kita tidak bisa diterima tobat kita Pak. Kecuali Anda minta maaf sama oh. Pak Presiden Pak. Sama juga kita mencaci maki tukang sampah. OB. Kita nggak akan bisa diterima tobatnya Pak. Samprin tuh OB minta maaf Pak. Islam ini indah Pak Nyaci maki orang itu dosanya Bukan hanya sekedar buat orang kecil Oh kalau dia dosa besar Kalau nyaci maki pemimpin boleh Tidak bisa Siapapun yang kita maki-maki Dia juga manusia Pak Lu maki-maki keledai aja Rasulullah e. SAW marah kok Hadis sahih tentang perempuan yang maki-maki keledainya ontaknya. Disuruh boykot tuh cewek tuh. Demi Allah saya melihat dia jalan di tengah pasar, tidak ada satu orang pun yang mau transaksi sama dia. Kenapa? Karena dia nyaci maki keledainya, ontanya. Ini selama, jangan nyaci maki orang. Ya. Jangan jadi superman, superman gak ada cerita bohong pak. Ya. Harus apa? Minta maaf sama orang, samperin pak, saya minta maaf pak. Atas kesalahan saya. Gentle, ini orang mulia. Ya, wallah alam. Silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ya, faham pertanyaan. Cukup. Ya. Jadi, gimana sikap kita melihat teman, teman dekat, keluarga dekat, keluarga jauh, ketika kita melihat dia maksiat, nggak sholat umpama. Apa sikap kita? Wa rasuli illal Utusan itu cuma nyampein. ad Islam ini nasihat coba kita nasihatin dia sekali beberapa berkali-kali nggak apa-apa nasihat itu bukan hanya sekedar nyuruh tapi nasihat itu bisa motivasi mas tahu nggak kalau anda sholat kalau anda mandi sehari lima kali kotor nggak bau badan nggak lah itulah sholat orang sholat itu nggak kotor mas tapi kalau anda nggak sholat kotor bonyok anda deh tinggalin aja mas tapi nggak eh sholat yuk bang. Kadang orang nggak bisa nerima itu. Tapi kalau motivasi, orang akan bisa terima. Ya. Jadi, nasihat aja. Yang kedua, doain. Sudah ini yang bisa kita lakukan. Semoga Allah memberikan hidayah sama dia. Tapi kalau anak saya nggak sholat, saya nasihatin. Nggak mau, saya siram kamu Kenapa? Anak saya mas. Boleh? Boleh. Rasulullah SAW kan bilang, Bangunin suamimu, kata ke perempuan istri. Kalau suamimu nggak bangun, usap mukanya pakai air. Bangunin istrimu, nggak bangun, usap mukanya pakai air. Bangunin anakmu sholat, anakmu nggak sholat, pukul dia. Giliran anak suruh mukul, pukul anakmu kalau usia 10 tahun nggak sholat. Wajah nipul wajah, jangan pukul wajah, jangan lukai dia, pukul dengan pukulan yang mendidik. Dulu saya di Pondok mas, ini dulu ya era Pondok, zaman sekarang anaknya dipukul orang tuanya ngaduin saya ke polisian. Dulu di era awal 2000-an dulu, santri saya nggak sholat, saya punya rotan pak. Saya pukul pak kalau enggak sholat, apanya telapak kakinya. Telat sholat berjamaah saja, tiga kali, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali saya pukul kakinya pak telapaknya. Dan alhamdulillah dari mereka banyak yang sudah duduk di sini ngisi pengajian. Gak usah saya sebutin lah. Terpukul pak kakinya pak. Gak terima, suruh pulang anakmu pak pulang. Ini caranya. Ini nabi yang nyuruh. Kenapa? Ketika anakmu taruh di pondok saya, berarti anakmu jadi anak siapa? Anak saya. Kamu amanatin ke saya. Jadi kalau anakmu nggak sholat saya yang dosa. Anak saya. Sebagaimana kalau anak saya di rumah nggak sholat? Anakmu nggak pakai jilbab. nggak usah keluar rumah. Pengen keluar rumah? Pakai ini. nggak mau, nggak usah keluar rumah. Ngambek usat, biarin nggak ngambek. Yang gak afdol cewek. Loh kenapa? Anak saya kok. Loh, kalau ponakan saya, sepupu saya, orang lain, tidak boleh mas. Cukup saya nasihatin dengan tutur kata yang baik, saya doain. Deklar. Jadi Anda harus bedain antara anak dengan orang lain. ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.